Halo Sobat Medi, Medi dengar-dengar lagi booming nih soal tentang selingkuh. Sobat Medi pernah jadi korban? Atau jangan-jangan malah tersangkanya? Pasti persoalan seperti itu akan mempengaruhi fisik kita juga kan? Bikin badan lemas, capek, gampang sakit, pusing. Mengapa sakit hati karena putus cinta benar-benar menyakitkan? Penelitian menunjukkan otak mencatat rasa sakit emosional akibat patah hati dengan cara yang sama seperti rasa sakit fisik. Itulah sebabnya kamu mungkin merasa sakit hati, ya seperti melukai fisik yang sebenarnya. Dan salah satu penyakit yang sering terjadi pada seseorang yang mengalami patah hati itu adalah... Ya, betul. Mah, asam lambung muncul bisa disebabkan oleh kecemasan, stres, dan perasaan tidak puas pada diri sendiri. Kenapa bisa gitu ya? Begini singkatnya. Cinta bisa membuat seseorang ketagihan karena ada hormon yang dilepaskan otak saat kamu benar-benar terikat pada seseorang atau sesuatu. Dopamin dan oksitosin khususnya adalah hormon yang membuat seseorang merasa baik dan ingin mengulangi perilaku tersebut dan dilepaskan pada tingkat yang lebih tinggi saat seseorang sedang jatuh cinta. Kemudian, saat sakit hati terjadi, kadar hormon ini turun dan diganti dengan hormon stres kortisol namanya. Dirancang untuk mendukung respon melawan atau seakan ingin lari dari tubuh sendiri. Terlalu banyak kortisol selama periode waktu tertentu itu juga tidak baik karena bisa menyebabkan kecemasan, mual, jerawat, dan menambah berat badan. Semua gejala fisik dan mental yang tidak menyenangkan yang terkait dengan sakit hati pasti akan muncul. Lalu kinerja tubuh kita akan naik menjadi 2 kali lipat. Sehingga produksi asam lambung meningkat dan kerja otot lambung juga meningkat. Itulah yang menyebabkan mah muncul ketika rasa sakit hati dirasakan. Gimana? Relate nggak Sobat Medi? Nah, biar mahnya nggak terus-terusan kambuh karena pikiran, yuk dibikin relax aja di rumah terapi medical hacking. Akan ada terapi biomekanikal untuk menyembuhkan mah yang ada dan terapi healing untuk menyembuhkan luka di hati. Wih, mantap kan? Untuk konsultasi lebih lanjut, jangan ragu untuk datang ke Medical Hacking ya Sobat Medi. Sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Medi pamit. Mau sehat? Ingat Medi ya.